sahabat Strabis TV, kita kembali lagi dalam acara UKM Juara. Di segmen ketiga ini akan lebih seru lagi nih, cerita tentang pasangan suami istri Ica dan Kang Agam dengan brandnya Bohemian. Kita lanjut perbincangan kita. Iya, Teh Ica nih ya, untuk program ini, program yang Neng Ica ikutin adalah program DAK. Apa itu DAK? Pemirsa Strabis TV ingin tahu dong. Ya, dana anggaran. Dana alokasi khusus. Iya, dana alokasi khusus. Nah, sahabat Strabis TV, program DAK itu program yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah dari Kementerian Koperasi. Nah, salah satu pendampingan dari program tersebut adalah Bohemian, ya, Ica dan Kang Agam dengan brandnya Bohemian itu. Kemudian dengan adanya program DAK mengangkat mereka menjadi seorang entrepreneur yang berinovasi, ya, berinovasi untuk menciptakan sebuah karya yang bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh pasar, ya, karena kita menciptakan produk itu harus yang diminati oleh pasar. Nah, sekarang bagaimana untuk memberikan menciptakan sebuah karya ini? Silakan. Satu sih sebenarnya peribahasanya sih simpel ya. Kita menciptakan produk itu, kita berusaha untuk menjadi pembelinya, bukan sebatas kita sebatas penjual doang. Karena kita tahu kan situ titik permasalahannya. Ini kita pembeli, apa sih yang kita pengenin? Yeah. Yang kedua, apa sih yang mereka kasih ke kita? Nah, itu kita nyari solusinya. Yeah. Itu sih intinya. Intinya itu ya. Yeah. Jadi kembali ke diri kita dulu gitu ya. Yeah. Kembali ke diri kita, baru kita implementasikan lewat produk kita ya. Nah, sekarang kan DAK ini memberikan berbagai macam kemudahan ya, dari pemerintah itu memberikan berbagai macam kemudahan untuk para wirausaha gitu ya. Nah, sekarang yang didapat dari DAK itu apa? Manfaatnya seperti apa? Jadi, Bohemian dari DAK ini kita dapat kayak program haki ya. Program haki. Ya. Jadi haki jadi itu legalitas ya. Legalitas. Karena kan sebelumnya brand kita itu pas lagi dicek ternyata udah ada gitu. Jadi namanya tidak aman. Akhirnya kita cari nama bohemianproject.id, alhamdulillahnya dan aman. Ternyata lolos ya. Lolos dan sekarang udah masuk proses lagi, tinggal nungguin aja udah masuk resi kan. Nah, terus yang kedua kita pembuatan EUMK sama NIB gitu. Oh, nah itu ya untuk legalitas kita berarti dengan adanya program dari pemerintah ini para pengusaha itu sangat dimudahkan ya. Iya. Karena online sekarang, online. Betul, semuanya online kan. Tapi walaupun online katanya masih ada juga yang agak kesulitan susah, gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya program DAK dari pemerintah ini memudahkan. Jadi sangat sangat, sangat memudahkan. Wah, kita harus berterima kasih banyak nih kepada pemerintah ya, bahwa memudahkan para pengusaha. Jadi yang namanya produksi tidak terganggu dong gitu ya. Berapa lama sih itu pembuatan UMK dan NIB itu? Cuman kalau emang semua prosesnya lancar sih ya, legalitas itu sama NPWP dan lain-lain itu cuma sejam juga udah keluar. Wow, sejam. Bahkan bisa jadi katanya 5 menit juga jadi. Betul. Ya. Tuh. Tergantung jaringannya juga sih. Betul. Kalau misalkan pas saat itu banyak mungkin agak ini ya, agak lambat, tapi ternyata bisa mencapai dalam waktu 5 menit ya. Betul. Bisa apa namanya selesai ya, NIB dan UMK. Berarti luar biasa manfaat yang diberikan oleh pemerintah untuk para pengusaha. Nah, kemudian saya yang ingin saya tanyakan di sini kan tadi disebutkan Kak Agam bahwa ada satu pencapaian ya. Satu pencapaian dalam proses apa namanya pembuatan aksesoris ini sehingga mendapatkan sebuah penghargaan ya. Nah, ini kapan ini nih mendapatkan UKM Award 2019 dan juara? Satu. Wow, luar biasa nih pemirsa, sahabat Strabis TV, ternyata Bohemian ini mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah dengan lomba ya, ini UKM Award ya, kompetisi. Itu kompetisi dan menjadi juara ke-1, luar biasa. Bisa tolong ceritakan bagaimana bisa mencapai ke juara ke-1 itu? Prosesnya emang agak panjang sih ya, karena kita kan juga menciptakan inovasi ya. Ini inovasi mungkin sih belum banyak,
kalau kita menciptakan pasar sendiri dengan kita terus ikutan kompetisi-kompetisi. Jadi sebelum kompetisi ini kita juga udah sering udah ikut ya kayak dari tahun kemarin kita alhamdulillahnya jadi juara apa craft terbaik ya, craft terbaik luar biasa. Terus stand terbaik karena kebetulan kita juga untuk kalau lagi pameran tuh stand itu kita display semua buat sendiri sebaik mungkin ya ditampilkan. Dan kebetulan suami yang buat gitu, jadi dia bikin display semua biasa. Hebat sekali ini pasangan yang betul-betul bisa berkolaborasi sangat baik sehingga bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang istilahnya mungkin kalau buat Ica dan Kang Agam sendiri itu hal yang biasa gitu ya. Nah sekarang pencapaian ini itu kan juara ke-1 nih, pemerintah mana yang mengadakannya kompetisi tersebut? Untuk yang ini kemudian dari Dinas KUMKM Kota Bandung. Dinas KUM Kota Bandung ya. Ya, ya emang ini tuh untuk generasi kedua Frame Award ini, dan saya alhamdulillah untuk tahun sekarang seleksinya dari proses 80 besar, 40 besar sampai ke mencut jadi 10 besar, akhirnya 5 besar, akhirnya menjadi juara 1 ya. Dan pencapaian-pencapaian yang lain juga kan ada ya. Kak Agam, saya pernah dengar cerita dan lihat di apa medsos bahwa tidak hanya UKM juara yang menjadi juara ke-1. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan gini. Kan sudah nih yang namanya proses lewat media dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau misalkan pemirsa Strabis TV ingin sekali mendapatkan nah, produk-produk yang bisa didapat untuk para pemirsa Strabis TV, bagaimana caranya nih? Yang lebih mudah, lebih cepat gitu. Silakan. Kalau misalnya untuk aksesoris sendiri, kita bisa terima reseller. Jadi kalau untuk yang di luar kota bisa pesan online dari kita di Instagramnya bohemianproject.id. Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke toko boleh. Gimana tuh misalnya marketplace-nya? Pengen lihat langsung nih produknya kayak apa gitu, atau pengen langsung ngeborong gitu ya biar dapat kortingan langsung. Nah, itu aja. Diskonnya lumayan bagus ya. 30% lah untuk 30%. Produk yang kita baru rilis ini. Kita jual di handicraft rupa-rupi di rupa-rupi handicraft ya, handicraft market itu di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu kita di lantai 2 blok C9. Blok C9 toko rupa-rupi Jalan Ahmad Yani blok C nomor 9. Kalau untuk promo yang lain juga bisa di marketplace sih, kita buka di Shopee juga, Bukalapak, Tokopedia, blibli.com itu sih sementara. Banyak lagi in proses. Nah, sekarang yang bisa dijelaskan dong, pemirsa pengen tahu nomor telepon yang mudah dihubungi gitu. Kalau pengen langsung telepon-telepon ke Ica. Kalau yang mau langsung nge-WA bisa langsung di nomor 0813-1223-5599. Itu langsung adminnya yang bales. Dan mendapatkan berapa persen nih kalau langsung hari ini untuk mendapatkan produk dari Bohemian? Dapet 30%, tinggal langsung confirm aja. Saya tadi ngelihat acaranya UKM jadi, juara dari Strabis TV. Nanti langsung dapat kortingan 30%. Okay, 30%. Iya, seru sekali bincang-bincang kita dengan pengusaha craft ya, suami istri yang luar biasa dengan brandnya Bohemian. Terima kasih banyak Ica, terima kasih, Kak Agam atas kehadirannya untuk para pemirsa Strabis TV. Lain waktu kita bisa bincang-bincang kembali ya. Oke, ya sahabat Strabis TV, terima kasih atas perhatiannya. Tamu kali ini yang sangat luar biasa dan bisa pemirsa Strabis TV bisa mendapatkan produk-produk yang tadi disampaikan oleh Agam dan Ica. Ya, demikianlah bincang-bincang kami. Mudah-mudahan para sahabat Strabis TV penasaran sehingga bisa datang dan memborong produk-produk ini. Oke, selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.